setahu gue Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nikita Mirzani diduga menyindir Habib Rizik Shihab sebagai penjual obat. Nikita Mirzani juga menyatakan kepulangan ayah dari Syarifah Najwa Shihab ini membuat ulah dan tidak seharusnya dikagumi. Mantan istri Depo Latif itu kemudian menyinggung Habib Rizik Shihab yang akan membuat demo-demo fenomenal lainnya. Sindiran Nikita Mirzani ini menuai kecaman beberapa pihak. Netizen menyatakan tidak seharusnya Nikita Mirzani menyindir Habib Rizik Shihab. Seperti apa sindiran Nikita Mirzani kepada Habib Rizik Shihab? Yuk intip artikel di bawah ini. Kepulangan Habib Rizik Shihab pada Selasa 10 November 2020 lalu masih menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, kepulangan Ketua Front Pembela Islam atau FPI ke Indonesia merupakan momen yang ditunggu-tunggu setelah 3 tahun berada di Arab Saudi. Habib Rizik juga akan menikahkan putri keempatnya, Syarifah Najwa Shihab, pada 14 November 2020 mendatang. Kedatangan Habib Rizik disambut meriah oleh anggota FPI, penggemar, dan jamaahnya. Beberapa kalangan artis juga Umi Pipi, Abizar Al-Ghifari, hingga Ari Untung ikut berbahagia melihat kepulangan Habib Rizik. Namun, Nikita Mirzani merasakan hal sebaliknya. Ia justru menyebut kepulangan tersebut membuat ulah. Artis film komik 8 itu juga diduga menyindir Habib Rizik sebagai tukang obat. Sekalinya pulang bikin ulah, ini manusia bikin ulah terus bikin demo apa, 712 atau 717, kayak begitu diagung-agungkan. Setahu gue Habib itu, nama Habib itu tukang obat, screenshot by. Tutur Nikita Mirzani dalam live Instagram yang dilansir intip seleb dari @lambeturah pada Kamis 12 November 2020. Imam besar. Nama Habib itu adalah tukang obat. Sekalinya pulang, bikin ulah. Ini manusia udah bikin ulah terus. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Kayak begitu diagung-agungkan. Screenshot. Setahu gue, Habib itu, nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Aksi Nikita Mirzani menyindir Habib Rizik pun menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa pendukung menilai jika aksi artis kontroversial berusia 34 tahun itu sudah kelewatan. Nikita Mirzani diminta untuk tidak menyindir Habib Rizik Shihab yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, hati-hati beliau cucu Nabi, tidak menghargai cucu Nabi, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik, ungkap Niters. Suka atau tidak suka, jangan menebar kebencian, apalagi beliau tidak menyinggung Anda, kata warganet. Hingga kini, Habib Rizik Shihab belum mengeluarkan pernyataan terkait sindiran Nikita Mirzani. Sementara itu, setelah menyindir Habib Rizik, Nikita Mirzani santai mempromosikan kembali kosmetik buatannya.